DWF, kami berangkat satu keluarga dari rumah. Rute perjalanan dimulai dari Vimala Hill, Gadog, Puncak, Bogor. Perjalanan kali ini untuk menuju lokasi kita melalui Tol Jagorawi arah Jakarta. Lalu belok kiri keluar Tol Sentul Selatan Lingkar Bogor sampai menemukan bundaran Tugulop atau Jalan MH Tamrin Sentul City. Setelah sampai bundaran Sentul Nirwana, lalu belok kiri ke arah Jalan Jungleland. Lalu belok kanan ke arah Jalan Raya Gunung Pancar atau Karang Tengah. Setelah berjalan kurang lebih 6 km, akhirnya kita sampai ke lokasi. Lalu masuk belok kiri. Lokasi parkir dari pintu masuk berjarak kurang lebih 500 meter. Biaya parkir dikenakan Rp15.000 per satu unit kendaraan roda 4. Untuk menuju lokasi Curug Leuwi Asih, kita berjalan lagi kurang lebih 1 km dari lokasi parkir mobil, melalui perkampungan penduduk setempat. Dan akhirnya kita sampai ke tempat pembelian tiket. Adapun harga tiket masuk dikenakan Rp20.000 per orang. Untuk anak-anak di bawah 5 tahun tidak dihitung. Di sini kita menemukan papan petunjuk untuk ke arah kiri ke arah Leuwi dan untuk ke kanan ke arah Curug. Karena penasaran, keluarga DWF akan menuju ke arah Curug terlebih dahulu. Nah, akhirnya kita sampai ke Curug Leuwi Asih. Pengunjungnya sangat lumayan banyak karena tempatnya yang terlihat sangat keren dan harga tiketnya pun termasuk masih terhitung murah. Banyak para pengunjung yang berselfie-selfie di lokasi curug ini. Airnya masih terlihat jernih karena ini adalah air yang datang langsung dari pegunungan. Sekedar untuk informasi, di lokasi ini untuk anak di bawah umur 10 tahun lebih baik jangan berenang di tempat ini, karena di tempat ini selain airnya sangat deras dan sungainya agak begitu dalam. Terlihat yang berenang di sini adalah anak di atas umur 10 tahun, para remaja, dan orang dewasa. Setelah puas melihat-lihat curug yang berada di Leuwi Asih, akhirnya keluarga DWF menuju ke Leuwi Asih yang bisa dipakai berenang untuk anak di bawah umur 10 tahun. Nah, ini adalah suasana di lokasi Leuwi Asih. Di tempat ini banyak sekali orang-orang yang menjual makanan dan minuman, dan rumah-rumah atau saung-saung bambu yang disewakan, penyewaan ban, dan lain-lain. Wisata air di lokasi ini sangat ramah untuk anak-anak. Selain airnya yang bersih dan jernih, juga memiliki kedalaman yang sangat pendek, jadi sangat aman untuk anak-anak. Di lokasi ini banyak sekali saung-saung yang disewakan untuk sekedar menaruh barang, beristirahat keluarga, dan untuk tempat-tempat makan para pengunjung. Adapun saung-saung ini disewakan per unit dengan harga Rp50.000 sampai sepuasnya, atau sampai pengunjungnya itu pulang. Para DWF akhirnya pun kami makan di saung yang kami sewa. Sungguh sangat nikmat sekali. Di Curug Leuwi Asih ini disediakan juga penginapan. Adapun harga penginapannya adalah Rp800.000 per malam. View penginapannya sangat bagus, menghadap ke sungai. Pihak pengelola Leuwi Asih menyediakan juga penyewaan ban. Adapun tarif harga per satu ban adalah Rp10.000. Aduh, ada ABG menutup wajah. Mungkin dia takut terkenal di YouTube kali ya. Anak-anak terlihat happy mandi di Curug Leuwi Asih ini. Ternyata pengunjung Leuwi Asih ini semakin siang semakin ramai, dari kalangan anak-anak, para remaja, dan orang-orang dewasa, baik dengan keluarga, dengan pasangan, dan ada juga yang datang dengan sendirian. Wisata air Leuwi Asih ini sungguh sangat luar biasa. Destinasi wisata yang berlokasi di Sentul ini sangat menarik para pengunjung dari segala kalangan. Di Leuwi Asih ini terdapat jembatan bambu yang terlihat sangat alami dan sangat menarik. Setelah puas menikmati wisata alam Leuwi Asih ini, akhirnya keluarga DWF kembali untuk pulang. Untuk para DWF yang ingin mengunjungi tempat ini, silahkan dicoba, karena selain menjanjikan tempat yang sangat indah, harga-harga di lokasi ini pun masih termasuk relatif murah ya, dari mulai harga ban, harga saung, dan sebagainya. Silahkan dicoba, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian video dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.